Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan didampingi staf ahli bidang hukum dan politik Zuliati melakukan silaturahmi dengan para ASN dan PTT di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Rabu 25 Agustus 2021. Dalam kunjungannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Helmi mengajak semua ASN dan PTT untuk melek teknologi dan menjadikan teknologi sebagai alat untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya, Helmi berpesan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk membuat perpus online. Dijelaskan Helmi, tren sekarang sudah berubah, pola pelayanan pun sudah berubah, di mana media sosial menjadi sarana masyarakat untuk menyampaikan keluh kesah. Maka Helmi berharap semua lapisan dapat mengambil bagian dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Kita ingin sama begitu memahami bahwasannya zaman telah berubah. Ya, zaman ini telah berubah, gaya hidup berubah, pelayanan pun cenderung berubah, sistem interaksi sosial semuanya berubah dengan hadirnya teknologi 4.0 itu, ya itu kemudian hampir semua berubah. Maka sebagai aparatur baik ASN non ASN kita juga harus menyesuaikan agar kemudian masyarakat betul-betul merasa terlayani. Di semua APD kita ingin kampanyekan begitu, jangan gaptek terhadap teknologi. Harus kemudian cuma teknologi ini jangan membuat kita justru menjadi orang yang tambah buruk, tambah jelek begitu. Kalau tambah jelek, tambah buruk itu statusnya, komennya itu komen-komen negatif. Itu orang-orang yang tambah buruk, tambah jelek. Harusnya ketika kita bekerja, maka di situ gunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan kita. Begitupun informasi-informasi sekarang kan cenderung orang sudah lihat melalui teknologi internet begitu. Sehingga zaman berubah. Kita juga harus punya perpustakaan online misalnya, ya kan? Perpustakaan online itu sekarang orang-orang sekarang lihat di handphone saja, mau baca apa saja segala macam aja gitu. Sehingga mungkin dari sini bisa lahir perpustakaan online Kota Bengkulu. Sehingga apapun yang berhubungan dengan Kota Bengkulu melalui kita bisa nih, begitu ya. Hendri Bontal, HDTV, melaporkan.